Okey guys, tak dah merakam dulu. Kerana tak tak macam merakam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Lah, eh. Okey, kali ni kita bervlog lagi menggunakan Sdom dashcam. Cuma sebelum ni aku buat malam kan, malam. Malam kalau kau tengok cabin punya view dia black and white. Kalau sekarang ni yang kau tengok dia dah berwarna lah. So sebab kalau malam memang dia pakai night mode. Jadi siang dia color seperti biasa, seperti dashcam biasa. So ini pemandangan siang. Tak tahu belakang. Oh belakang eh. Kalau tengok dekat aku punya cabin, sebenarnya cermin belakang aku pakai macam langsir lah, langsir. Tapi tak tertutup lah dekat apa macam cakap kamera, sebab dia cermin, kamera bawa langsir. Jadi langsir tu cover kat dekat kamera. Jadi view masih boleh nampak belakang juga. Dia bukan langsir lah, apa tirai ya. Tirai ni, tirai yang ni. Ni. Tirai yang jaring-jaring ni. Jadi aku pakai tu kat belakang sebab kalau ini pakai, kereta ni pakai tinted carbon ceramic premium . Jadi kalau waktu cerah, dalam tetap cerah, dari luar je gelap. Itulah macam pelik juga kan, aku pakai tinted biasa kan nanti untuk biar gelap belakang. Sebab tu pakai tirai. Okey, cuma kali ni nak tunjuk je, nak view dia. Untuk dashcam ni kalau waktu siang, sekarang ni pukul apa? Pukul berapa tak nampak. Baru 1 minit. Pemandangan dia waktu siang macam ni lah. Ini pagi, bukan siang, ada pagi. So kau boleh tengok view depan, view belakang. Mungkin view-view ni aku akan letak macam biasa lah, kiri kanan. View cuma main view depan je aku akan buat sebagai main screen kan. Kau boleh tengok lah macam ni kan. Lagi satu bestnya, Sdom ni dia ada built in dengan GPS lah. Cuma hard wire kit dia aku tak pasang. Dia dapat sekali dambong wire kit dia. Cuma aku pasang, kalau korang tahu dekat S70, dekat atas ni dia memang ada port USB. Jadi kita boleh direct USB. So macam biasa start engine baru boleh record dan sebagainya lah. So ini pemandangan dia pada waktu pagi, baru 2 minit. Aku buat circle time recording setiap 5 minit kan. Jadi mungkin video ni panjang dia 5 minit untuk vlog pagi lah. So kau boleh tengok view pemandangan pagi ni berkabut. Cuma kereta aku ni berabuk lah. Rasa nak kena pergi cuci lah cermin depan ni. Sebab biasalah kita duduk kawasan dengan kuari ya. Bila dia pom batu je, oh dia punya abuk. Okay, cuma tu je lah. Aku nak tunjuk je view kalau kita vlog pakai kamera Sdom ni kan. Memang kau cakap sesuai lah pun nombor plate dia. Cantik JNN pasal satu. Allah, nombor ni mahal. Memang aku trapi tak dapat. Cerita lain pula . Cuma tu lah, kita nak tunjuk dulu. Waktu malam kau dah tengok view dia macam mana. Ni waktu pagi, waktu belum cerah lagi, ada tak cerah lagi, belum ada sinar matahari. Sinar matahari ada, cuma yang silau tu tak ada . Belum ada, dia macam masih berkabus lagi. Nanti kalau ada masa waktu tengah hari aku akan tunjuk. Ni macam dah ada sinaran dia dah nampak sikit. Jadi kalau waktu tengah hari betul-betul panas straight, aku akan tunjuk dia macam mana. Sebab kamera ni dia, kita tak boleh compare lah dengan handphone ke apa. Sebab dia kamera kecil kan, aku tak tahu dia punya sistem macam mana. Okey lah, ini saja untuk video kali ni. Menggunakan kamera Sdom. Baru masalah baru 3 minit ni. Aku ada lagi berapa minit? 1 minit, 4 minit. Okey, ada lagi 1 minit. Mungkin sampai rumah okey lah tu. Okey, jadi kau boleh layan dulu view pemandangan pagi daripada kamera Sdom M550 Pro ni. Dan built-in GPS, 3 view, depan, dalam kabin dan view belakang. Okey, kita nak belok dulu. Okey, jadi kita jumpa lagi untuk next video. Terima kasih yang sudah menonton. Nanti kita akan buat video waktu panas, terik, cerah matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.